seluruh prajurit Kodam 17 Cendrawasi mengucapkan turut berduka cita bagi saudara-saudara kita yang sudah mendahului dan bagi keluarga yang ditinggalkan, diberi ketabahan, keikhlasan, dan kesabaran. Kami dari pihak TNI tidak diam, tetapi kami akan melangkah, tim investigasi turun, kemudian apa-apa yang sudah terjadi di lapangan, karena ini miskomunikasi, tetapi bukan berarti selesai. Tindakan hukum tetap berjalan untuk kita menegakkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Ini saja mungkin yang perlu saya sampaikan. Terima kasih.